kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Pengembalian kotak suara ke Gedung Taman Budaya, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, dikawal ketat aparat keamanan termasuk polisi. Mereka akan terus mengamankan kotak suara itu hingga proses penghitungan ulang di tingkat kecamatan selesai dikerjakan. Kapolresta Kombespol Arifadli menyatakan, pasca pemungutan suara situasi Samarinda aman. Aktivitas warga tetap berjalan lancar sebelum dan sesudah pemungutan suara. Alhamdulillah sampai saat ini situasi Kota Samarinda secara umumnya dalam keadaan kondusif. Ya, kegiatan pasca pemungutan suara tanggal 14 kemarin, kemudian dilanjutkan pemungutan suara sampai dengan hari ini, masih ada yang TPS melakukan pemungutan suara, semuanya dalam keadaan aman dan tentunya Kamtibmas sangat-sangat kondusif. Bisa kita lihat dari kegiatan masyarakat seperti biasa, ya, pasar sudah mulai buka, pertokoan sudah aktivitas seperti sedia kala, anak-anak yang sekolah juga sudah masuk seperti biasa, itu menunjukkan bahwa situasi sangat-sangat kondusif. Sejauh ini proses pengembalian kotak suara masih berlangsung. Beberapa TPS baru mengembalikan kotak suaranya akibat terkendala saat rekapitulasi dan penghitungan suara. Iswanto melaporkan dari Samarinda.